Amém. Um... Oke okay, baik saya akan coba review aplikasi yang sudah kita bangun bareng ya menggunakan modul praktek itu. Ya karena saya belum pernah membahas detail ya untuk setiap baris kode programnya itu. Nah, Proyek terakhir di bab empat uh, itu mungkin beberapa kelas ada yang masih gagal gitu ya. Saya juga belum tahu gagalnya apa. Tapi kalau gagalnya itu karena pengiriman email gitu ya. Karena yang bab 4 itu fiturnya kan ngirim email dan emailnya pakai server saya kan. Ya kemungkinan diserbu berapa kelas tuh? Empat kelas gitu ya. Nah, jadi mungkin ya, mungkin saya saya masih belum tahu. karena terlalu banyak pakai email yang sama jadi ada delay gitu ya. Tapi kalau saya coba waktu-waktu tertentu terkirim dia, ya. Jadi kan project terakhir itu seperti ini ya, yang ingin saya yang saya minta kemarin ya. Saya nggak uh, tanpa desain ya. Jadi kalian, tapi kalian harus pakai desain. Intinya di halaman user ini, di halaman depan login itu ada tambahan baru yaitu. Registrasi dan lupa password. Di registrasi itu, ya kalau kemarin kan kalian eh, registrasinya kalian inputkan setelah login ya. Nah ini registrasinya kita buat sebelum login atau di luar itu, ya sehingga di halaman depan perlu ada menu baru registrasi user. Nah, kalau diklik, Misalkan saya eh, coba ya. Nanti saya hapus dulu. Oke, okay, sudah saya hapus. saya akan coba registrasi lagi ya nama saya gini oh ya yang bagian ini tolong dikasih bintang ya tahu nggak tahu ya input tipenya password bukan teks emailnya Saya buka satu lagi email. Oke, okay, emailnya ini saya klik coba register. Kalau lancar, dia nggak lama kalau punyamu masih muter-muter lama itu karena dia menghubungi si mail servernya dulu jadi sangat tergantung dengan jaringan ya ini cepat ya kalau sukses registration successful gitu kan nanti dicek emailnya email yang saya registerkan tadi nah ini juga kadang nggak bisa langsung masuk oh ya kan ada waktu ini sangat bergantung dengan server mail servernya Nah, selamat bergabung. Gitu kan? Kalau dilihat di sini ada tulisan klik di sini. Nah, itu coba dilihat di pojokan ini ya. Itu alamatnya ke situ. Ya, alamatnya ini unik. Kalau saya mau paste, saya klik copy link ya. Nah, alamatnya adalah ini. Nah alamatnya adalah ini Nah ini coba dilihat Alamatnya adalah Localhost 8080 index Slash activate Slash Berarti kalau kita melihat ini kan Dia merujuk me Memanggil fungsi Activate Dia memanggil fungsi activate Activate itu apa Coba dicek di Nanti di routingnya ya karena semua pengaturan alamat kan ada di root ya. Nah di root itu ada tambahan activate, ya kan? Ada activate di situ. Jadi root ini untuk mengaktifkan, mengaktifkan ya. Activate slash any. Nah ini ini apa? Any ini nanti unik, tergantung setiap user akan dikasih kode token. Nah, jadi any ini nanti untuk nangkap kode tokennya, ya. Nah, jadi penulisannya emang kayak gini, ya. Slash any. Kalau yang atas tuh ada ya untuk nah ini, untuk kalian ngedit kemudian delete, ya kan. Kenapa itu 6 Kan any. Nah, karena kita kemarin kalau kita ngedelete, ngupdate, itu kan alamatnya jadi slash. ID-nya data itu kan. Angka kan bentuknya. ID 1, 2, 3. Kalau nggak percaya, coba aja dicek di database, di pengumuman misalkan. Nah, pengumuman itu kan ID yang paling kiri kan bentuknya angka. Ya kan? Jadi kamu kalau mau ngapus ini kan delete slash ID-nya 1 gitu. Nah, makanya dia pakai number. Nah, tapi kalau user ini alamatnya jadinya seperti ini kan. Slash activate slash A377 juga jelas, karakter nggak jelas. Karena ini token, di kombinasi huruf dan angka. Nah, berarti ini ada huruf, ada angka. Berarti bukan number dia, ya. tapi dia string ya. Dia string, makanya di sini pakai any ya. Di sini pakai any. Tuh. Jadi any digunakan untuk yang number dan teks gitu. Eh, ya, number dan huruf Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dilihat di sini, setelah saya register itu, saya langsung dikasih token. Saya langsung dikasih token. Token ini tujuannya apa? Untuk mengenerate link itu tadi. Jadi dilihat, kalau saya usernya saya mokong misalkan ya, saya register, tadi dikirim email kan. Emailnya isinya kan kayak gini. Saya disuruh, disuruh ngeklik biar aktif. Nah, ini coba dilihat, linknya adalah ini, di pojok bawah alamatnya jadi alamatnya ini nah a377 kode token tadi itu untuk untuk me apa? jadi alamat ini sekarang gitu loh ya jadi setiap user yang berusaha register pasti alamat belakangnya ini pasti beda-beda tujuannya apa dibuat token gini biar tidak misalnya ada orang iseng ya hacker atau apa uh, cracker ya dia kalau tahu kodenya ini, dia bisa mengaktifkan akunmu. Gitu. Dia bisa mengaktifkan akunmu. Apalagi kalau di sini misalkan saya cuma begini. Budi. Saya tahu namamu Budi. Nebak aja langsung saya klik, activate slash Budi. Langsung aktif akunmu. Nah, tujuannya itu untuk mengecoh. Jadi kita sengaja enkripsi dia. Eh, kita ya, kita enkrip jadi token sehingga orang susah mengingat. Ya, Reza mengingat. Gitu. Nah, terus kalau ditanya caranya nginskripsi gimana, Pak, gitu ya. Makanya di bab 4 itu kodenya jadi panjang. Kodenya jadi panjang. Ya. Uh, oke. Okay. Pertama gimana sih? Prinsipnya kalau kita di CI itu pertama kan bikin routing dulu. Bikin alamat dulu ya. Contoh, tadi saya awalnya dari halaman ini. Jadi halaman ini. Saya lakukan registrasi. Berarti saya harus membuat routing ke halaman registrasi. Kemana Halamat alamatnya? Ini. Class register user. Jadi saya harus buat routing di buat routing di root ya. Register user ini saya buat di sini di luar ya. Tuh. Hati-hati, mungkin punya kamu karena ini nggak saya jelaskan detail di bawah empat. saya cuma ngasih ngomong routingnya di luar login itu kan berarti hati-hati kamu harus sudah paham berarti kalau login itu kan berarti di dalam ini di dalam grup admin toh. No? di dalam grup jadi semua routing yang harus login itu pasti di dalam ini nggak mungkin di luar itu karena udah di grouping dengan filter out tadi kalau kita mau membuat routing yang tidak login berarti taruh di luar. Ya. Sehingga saya taruh di di luar di sini ya. String root get register user. Oke, ya arahnya kemana? Arahnya ke out controller form register. Ya, oke nanti kita lihat. Terus ada tiga root ya untuk registrasi user. Satu untuk menampilkan tampilan formnya. Dua untuk memproses isian yang sudah kamu isi. Kamu harus lihat di sini. Saya belum pernah jelasin juga. Ini bedanya apa, Pak? Get, post, get. Ya. Jadi kemarin kan kamu nggak perhatikan itu. Di, apa, ini namanya verb ya. Verb di, uh, di API ya. Di API namanya juga verb. Uh, Metode untuk pengiriman data itu ada post, get. Ya kan? Ada put, ada delete kan banyak. Tapi yang populer itu kan get dan post. Intinya get itu untuk ngambil data, kalau post ngirim data. Nah, ways itu konsepnya cuma dua itu. Nah, saya mau nampilkan halaman form, Pak. Berarti kamu ngeget. Nah, beda dengan waktu kamu sudah ngisi, kamu klik tombol button save, submit. Itu kamu ngirim. Berarti kamu harus pakai metode yang berbeda, yaitu metodenya adalah post. Apa nggak bisa pakai get? Bisa saja. Ini masalah keamanan. Ya, metode get dan post itu bedanya. Kalau metode get itu semuanya akan dilewatkan di URL. Nah, di sini. Jadi nanti akan ditampilkan di sini metode get itu, ya. Salam. contohnya metode get ini. Ini metode ini juga get. Jadi saya mengaktifkan dengan membawa data ini. Itu kalau pakai get kelihatan kayak gini. Tapi kalau kamu pakai post, ini bisa saya sembunyikan gini. Terus data yang itu tadi saya kirimkan lewat header HTTP. Jadi lewat header. Jadi kamu harus baca itu. Jadi intinya intinya data yang dikirim itu tidak dilewatkan URL, tapi dilewatkan headernya, headernya protokol HTTP, sehingga lebih aman. ya. Nah, dalam kalimat sederhana, data-data apa metode POS itu biasanya banyak digunakan untuk formulir-formulir pengiriman data. Ya pakai metode POS. Ya, nah, tinggal diingat aja. Pokoknya kalau ngirim data ke server pakai POS. Kalau ngambil data pakai GET. Ya, nah, sehingga yang routing kedua ini pakai POS. Ya, di atas malah sama ya. Bentar. Masih ada nggak ya? Isi berita, edit berita. Oh, nanti kalau di Laravel kamu akan banyak sih. Di Laravel itu alamatnya sama, sama-sama register, sama-sama user gitu ya. Tapi satunya get, satunya post. Ternyata satunya buat nah, buat ngambil data, satunya buat ngirim data. Nah, ini sengaja saya buat beda-beda biar kamu nggak anu nggak ya, bingung lagi. Gitu. Nah, jadi saya punya register user untuk nampilkan form. Saya punya proses register user untuk nyimpen data, ngirim data ke server. Dan satu lagi activate untuk melakukan aktivasi uh, user ya untuk aktivasi user pakai get iya pakai get karena alamatnya kayak gini ya oke begitu itu prinsip dasar jadi jangan lupa routingnya dibuat dulu itu ya routingnya dibuat dulu kenapa ada any tadi sudah saya jelaskan ya any ini ada parameter intinya karena orang akan gini gini gini. Jadi kalau ini saya misalkan ini ya, ini si Budi register. Budi, sorry, moko ya, moko register itu dapat alamat ini. Nanti kalau user lain misalkan Budi dia register lagi, dia akan dapat alamat yang berbeda. Ya, dia akan dapat alamat yang berbeda. Mungkin ini ganti 18 gini atau 84 gini. Ininya bukan 93 tapi 92. Hasil generate dari sistem. Makanya alamatnya itu dikunci, tau. alamatnya kan sampai sini sama semua. Tuh. Sampai slash activate slash belakangnya yang beda. Makanya di routingnya itu dibuat slash eh, activate slash any. Any itu nanti diambilkan dari token yang berbeda-beda setiap user. Itu ya itu untuk aktivasi. Nah, kemudian saya akan coba saya coba dulu, ya. Ini kalau saya belum klik link aktivasi, tidak akan bisa login. Oh, no. invalid terus. Kenapa invalid? Ya, karena belum diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Di sini, kolomnya kemarin kan di bab 4 itu, saya minta untuk merevisi, ya, mengubah strukturnya itu jadi kayak gini ada username, ada password, ada status, ada tambahan flag, email, token, sama date register. Jadi di edit. Jadi tabelmu yang user di edit, kolomnya ditambahin. Sangat penting sekali ya. Date register itu penting banget ya. Orang registrasi tanggal berapa itu penting sekali. Kemudian ada email pasti ya. Kita kan mau ngirimkan email ke dia. Masa nggak dicatat kan gitu. Token, nah token ini adalah kode yang di generate pertama kali waktu daftar. Nah, ini yang kuncinya ada di flag ini. Flag itu kolomnya defaultnya nol. Ya, kenapa nol? Ya, sengaja dibuat nol. Kalau dia sudah ngeklik aktivasi, nanti di update jadi satu. Jadi kamu bisa dengan sistem seperti ini, kamu bisa membuat sistem moderasi ya. Misalkan hmm. hanya user yang saya klik nol yang, eh, hanya user yang saya setuju aja yang boleh login. Nah, itu konsepnya kayak gini aja simpel aja kamu tambahkan satu kolom kamu kasih dua nilai nol dan satu ya nah, nanti bisa bikin bikin sistem untuk apa sistem formasi sekolah hanya guru yang aktif saja yang boleh login ya, tinggal tambahkan satu kolom kasih flag like nol atau satu gitu ya di konsepnya kan sederhana nah ini begitu user pertama kali daftar dia langsung dikasih nol Nah, sekarang kita lihat waktu saya klik ya, link aktivasi, saya klik user anda berhasil diaktifkan. Nah sekarang kita coba cek di user ini apa yang berubah. Nah berubah jadi satu ya. Ketika sudah berubah jadi satu, harusnya dia login bisa, ya. Eh. Pogo. Kok Google? Oh, username-nya Moko. Bukan koko. Nah, bisa login ya. Karena sudah diaktifasi. Ininya sudah satu. Cuma ini aja yang berubah terakhir. Satu. Nah, mau dibedah kodenya, kita bedah kodenya. Ya. Nah. Yang panjang ada di fungsi out controller. Ya. Out controllernya ditambahi banyak sekali. Nah, out controllernya jadi panjang. Ya, sudah ada di PAM4. Ini basic, basisnya sebenarnya logic ya. Makanya saya kenapa kalian saya minta untuk CI karena ini ngoding. Kalau kamu pakai Laravel, Laravel itu sangat magic teman-teman. Bahkan yang Laravel Laravel yang sekarang 11 10 gitu. Kamu pakai eh package-package-nya dia. Misalkan package untuk penanganan login user, itu ada. Ya, pakai Fortify, pakai Liveware Breeze dan banyak sekali. Itu tinggal ngetik PHP eh, Artisan nama paketnya. Kamu langsung dikasih tabelnya, dikasih controller model view-nya. Luar biasa. Jadi sudah dibuatkan codingnya itu langsung jadi. Nah. Jadi ketika nanti kamu disuruh custom, itu yang jadi problem. Ya kan? Custom itu maksudnya awalnya tipe user cuma ada admin sama user. Tiba-tiba sama klien diminta ada lima jenis tipe user. Ada guru, murid, wali kelas, Wali murid nah, kacau, gitu. kamu pasti langsung kamu harus bedah kodenya. Itu nah, kadang benahi apa ya, bedah kode sama bangun dari nol. Itu lebih cepat bangun dari nol gitu. ya, karena kita logiknya kita sendiri yang bangun. Ya. Contoh ini untuk tadi login ya, login kalian sudah dapat kemarin, sudah dilakukan yang baru ini kan yang... Register user. Nah, register user. Proses register user berarti setelah kita daftar, kemudian kita klik submit. Klik submit itu berarti dia mengakses fungsi proses register. Nah ini kelihatan ya. Apa aja yang terjadi di sini? Ini dia. Pertama cek email already, already used apa belum. Jadi ada fungsi pengecekan. Apakah email itu sudah pernah dimasukkan? Jadi dia bisa ngecek user ini sudah pernah register atau belum. Nah, kalau dilihat di sini apa sih fungsinya? Nah, selalu ya kalau kita berhubungan database berarti kita memanggil model. Ya. Kita pakai out model yang kemarin tuh. Kita pakai out model langsung pakai query apakah emailnya itu ada pakai first ini ya. Apakah email dengan data ini ada? Data email dari mana? Data email sering Data email diambilkan dari formulir Yang diisi Ya ternyata ada pak Jadi kalau ada fungsi seperti ini, If existing user Ini kan existing user ya. ya Kalau ada if cuma gini Ini maksudnya apa? Jika ini true Jika ini benar Jadi sebenarnya kan ini tulisannya Gini Kan gini harus tapi kan ada fungsi apa ya? Nyingkat-nyingkat itu kan ada di bahasa programan itu ya. Nah, enggak ditulis. Nah, if string existing user itu maksudnya jika kondisi ini variabel ini, variabel atasnya ini, baris 72 ini. Jika baris 72 ini bernilai true, maka jalankan blok kode yang ada di sini ini. Nah, jalankan semua. Apa sih baris 72 itu? Baris 72 itu adalah mengambil mencari email yang dimasukkan dari formulir tadi dicek apakah ada. Jika ada berarti true. Jika nggak ada berarti false. Nah, makanya dia ngecek. Oh ternyata sudah ada pak yang eh, apa? Sudah ada pak yang pernah daftar. Nah, berarti ini dijalankan. Apa sih? Ini jalankan error. Print apa? Eh, menjalankan display error. Registrasi gagal karena emailnya sudah pernah digunakan. Gunakan email lain. Atau gunakan fitur lupa password jika pernah daftar tapi lupa passwordnya gitu loh sering terjadi kan itu nah di sini kok ada redirect back with input with error ini ditampilkan di mana ini ditampilkan di mana Saya register lagi ya oke email yang sama emailnya tetap ini nah ditampilkan di sini Nih, tulisannya langsung nampil di atas. Jadi di bagian halaman ini, kamu lihat di atasnya form itu ada sesuatu. Ya, di dalam di atasnya form. Itu view-nya apa sih itu? View-nya itu adalah registrasi user ya. Register page. Nah ini. Nah ini kan formulir ya. Nah dilihat nih. Di, di atasnya form itu ada ini. lihat aja flash data error sama flash data error ya flash datanya namanya error itu adalah tempat untuk menampung menampilkan tulisan nanti kembalian dari server ya ini dilihat ya ini error kata kuncinya error nih flash data error nah kamu lihat lagi di kontrolernya tadi nah ini kan kuncinya dari sini Kasih itu ke flash data yang ID-nya error. Jadi ini error, ini pasti sama dengan yang ini. Ini pasti sama. Kalau kamu ganti beda, gak akan muncul tulisan. Karena dia bingung. Itu tulisan tuh mau dikembalikan di bagian yang mana, ya? Flash data. Oke, okay. jika ketemu gagal. Oke okay, ya, dicek gagal. Dan dia pasti di back kan, dikembalikan. Nggak, nggak, akan diproses ke proses selanjutnya. Nah, jika... Apa ini? Jika ini nggak, nggak terjadi ya, berarti ini dilewati ya fungsi ini ya. Jika false berarti ini kan dilewati ke bawahnya. Jika nah, iset string data password, Anda fungsi iset. Iset itu apa? Tata apa ya? Fungsi iset itu untuk memastikan di formulir itu yang bagian password itu diisi. Kalau nggak diisi, isetnya pasti dia nilainya false. Nah, jadi ini memastikan bahwasanya kolom password ini, kolom password ini sudah diisi. Diisi. Makanya dicek dengan iset apakah passwordnya true ya apakah if set data passwordnya true apakah data apa apakah password diisi ya benar true nah, jika benar true masukkan lanjut ya nah ini dia proses proses yang sangat rahasia yang kamu apa ya ini biasanya jadi apa bahan pertanyaan waktu ujian jantung tugas akhir nah passwordmu itu kamu simpan dalam bentuk apa kan gitu coba dilihat di web web di web web ya web web apapun ya itu pasti password itu disimpan dalam karakter yang sudah terenkripsi seperti ini Dan sangat jarang ya yang nyimpen dalam bentuk seperti ini apa bedanya kamu bisa nebak nggak Nah, ini disebut plan text. menyimpan dalam bentuk plan text. Yang ini sudah disimpan dalam bentuk enkripsi. Kira-kira kenapa di harus didesain seperti ini? Harus didesain pakai enkripsi. Kenapa nggak gini aja, Pak? Wong yang tahu database-nya yang bisa ngasih cuma saya, Pak. Kan gitu. Nah. Kalau kebobol ya mau dari Ingat ya. Ethics. Kalau nggak dapat mentah kelah ethics ya. Kalau orang kedokteran itu punya etika ya, tidak boleh. Atau kalau di rumah sakit itu ada etika, nggak boleh moto, ya kan. Atau dokter itu nggak boleh ngasih resep salah, etika. Duh, orang IT itu juga sama, punya etika. Kamu itu, orang IT itu kalau megang data, kamu nggak boleh membocorkan itu. Itu namanya etik. Kalau kamu punya database, itu sangat haram kamu itu membocorkan data itu. Itu etika. Ya. Masalahnya adalah nggak semua orang itu baik. Etika itu apa sih? Baik dan benar yang baik dan buruk yang di, eh, sesuatu hal yang, di, yang dinilai baik dan buruk oleh orang masyarakat. Kan ada orang itu yang nyeleneh. Ya. Oh, itu jelas-jelas salah tapi dilakono ya kan. Nah, kan kita jagani orang yang seperti itu. Nah, makanya kita buat seperti ini, pakai enkripsi. Biar misalkan saya itu administratornya misalnya ganti ya misalkan ada orang baru masuk, dia itu orangnya iseng. Orangnya nggak bagus lah entikanya ya. Kalau dia kamu kasih semuanya passwordnya itu dalam bentuk aslinya gini, ya dia akan nyoba-nyoba, dia akan jual data itu. Gitu. Nah, tapi kalau seperti ini, saya tuh nggak tahu passwordnya si Moko tadi itu apa. Nggak tahu saya. Misalkan ini tes 123 Kalau saya lupa, ya lupa. Nggak bisa gak bisa login. Saya harus generate ulang. Jadi nggak ada itu pertanyaan Pak, passwordnya apa? Tidak boleh. Walaupun kamu administrator sistem, itu kamu tanya, Pak, saya login kan, Pak, passwordnya apa? Tidak boleh. Ya. Nah, yang harus login ya dia. Atau gini, Pak, saya kasih link untuk reset password. Itu yang benar. Ya. Jadi sebisa mungkin etikanya adalah kita tidak boleh tahu password dia. Nah, caranya adalah yang seperti ini. Kita kasih bentuk enkripsi seperti ini ya kalau dia lupa nanti kita kasih link dia untuk mereset passwordnya sendiri jadi kita itu tetap buta dengan passwordnya itu nah, makanya kalau ada pertanyaan aneh ya jangan sampai terjadi ya sampean itu kan administrator sistem mosok nggak ngerti password si A si B si C nah, itu pertanyaan goblok ya karena itu jelas-jelas dilarang tidak boleh ya misalkan sekarang saya mau Pak Rektor aja nggak tahu password saya emailmu itu loh saya tuh nggak tahu emailmu passwordnya apa kalau tahu itu aneh, berarti sistemnya, oh, sistemnya berarti ya kacau, ya. jelek sekali. Ya, itu etiknya seperti itu. Nah, jadi itu ya, itu pertanyaan yang jangan sampai, apa ya istilahnya. Ya, orang yang nggak tahu mikirnya kita serba tahu karena kita ngendel sistem. Padahal ya itu suatu hal yang nggak boleh dijaga ras. Nah, enkripsi, enkripsi. Jadi password ini kalau kamu kemarin kan Taunya ini ya, pakai password hashing ya, pakai ini ya, ini kan fungsi ini kan. Nah, kamu pakai password hash PHP function. Nah, ini dari database, fasilitas dari MySQL. Lah kamu kan ngisinya dari formulir, ngisinya dari sini. Apa mungkin kamu langsung tulis karakternya? Kan nggak mungkin. Yang kamu tulis kan tetap password aslinya gini kan. Nah, jadi si user nginputkan password aslinya, tapi ketika masuk database sudah diubah dalam bentuk enkripsi. Sudah di enkripsi. Nah, kalau dia nginputkan, kalau kita misalkan ya, kita risetkan passwordnya lewat database, ya gampang. Kita tinggal ganti ini password hash php function ini kan, selesai. Nah, tapi kalau lewat script gimana? Nah, ini coba lihat lagi scriptnya. Nah, scriptnya kayak gini password hash ada fungsi PHP namanya password hash ini sama ini sama dengan yang di ini ya jadi kalau di MySQL kita ngeklik ini tapi kalau di script PHP kita jadi fungsi ini fungsi password hash ini ini fungsinya PHP nah kelihatan ya fungsinya adalah password hash dalam kurung password aslinya Ya, kalau kamu bingung, ini tinggal tak ganti ini. Nah, jadi ya, jadi moko tadi saya hashing pakai fungsi password hash, jadinya nanti sesuai yang di database tadi. Fungsi dasarnya password hash. Tapi karena kita ngambilkannya dari formulir, ya. Cara untuk ngambil dari formulir itu kan gini, string data password. Nah, ini kan. Ini buat ngambil dari isian formulir. Terus ini ada fungsi tambahan ini, fungsi pengecekan ini dari fungsi PHP-nya. Gitu. Ya. Oke, sekarang passwordnya sudah di -encrypt. Oke ya, siap dimasukkan ke database. Terus ada juga yang lain nih, status. Nah, kemarin kamu kan inputkannya di sini juga manual kan, admin ini. Nah, ini kamu bisa setting di PHP-nya. Di setiap user baru kalau dia register, langsung statusnya dibuat user. Nah, berarti kamu harus melakukan apa? Oh, modifikasi di scriptnya. Nah, jadi statusnya langsung saya isi. Dalam hal ini saya langsung kasih admin dia. Ya, langsung saya kasih admin. Nah ini juga flag-nya sama dengan nol. Ini yang saya bilang tadi. Kalau user baru flagnya langsung di set statusnya nol, jangan satu. Jadi dia defaultnya nggak bisa login. Jadi itu diatur di sini ternyata. Nah sekarang token, gimana cara bikin token? Token dengan hashing itu ini sama sebenarnya. Ini namanya enkripsi. Nah kalau yang password tadi enkripsinya pakai password hash. Jadi metode untuk mengenkripsi itu metode untuk mengenkripsi itu banyak. Ya ada AES, ada MD5, ada banyak sekali. Ya, nah, yang kita pakai ini untuk mengenkripsi token dengan password ini beda. Kalau token saya pakai MD5. Ya, metode kriptografi namanya MD5. Kamu baca sendiri. Ya, MD5 itu nanti jadinya juga akan dalam bentuk karakter panjang, ya. Dalam bentuk ini. Eh, sorry, ini. Ya, A3777. Kalau ini string D2Y. Kira-kira bagusan mana? kamu lihat ini ini dua metode enkripsi berbeda ini kalau orang hacker ya hacker itu kalau mau jebol susah yang mana yes. md5 sekarang mulai ditinggalkan dulu buat web web saya dulu pak md5 gimana sih cara jebol ini? hacker ini. kamu tahu ini ya Nanti. Ah, ya ya. Makanya yang di itu sudah banyak yang berhasil mecah no. Jadi enkripsi itu password-password itu ya hacker itu caranya pakai peluang itu ilmu peluang dicoba-coba metodenya namanya brute force brute itu apa? brutal jadi dia pakai komputer nyoba-nyoba kombinasi password itu apa nah kalau bentuknya semakin banyak karakter, ada dolar, angka, huruf dolar lah, dan gede. Itu dia butuh looping yang sangat banyak. Untuk mencoba-cobanya itu kemungkinan jadi lebih banyak. Nah, makanya lebih susah. Nah, tapi kalau yang MD5, dia cuma huruf dan angka. Ya otomatis lebih gampang dong, tebakannya nggak huruf ya angka gitu loh. Kalau password verify itu ada karakter dolar, bisa tanda seru, bisa apa gitu kan. Itu alasannya. Ya. Terus dia juga lebih panjang ya. Ini lebih panjang. Oh, lebih panjang. Gitu ya. Ini semua buah. Nah, masalah Ada lagi teman-teman. Metode. Jadi ini kita dibahas. Dipanjang. kalau itu mau itu mau Kalau saya kan pakai password verify, ini kan bisa pakai MD5 ini MD5. Nah, ini akan menghasilkan karakter yang berbeda. Ada waktu yang bikin aman lagi, ini yang saya lakukan karena MD5 itu terkenal sudah, mudah. Dibobol gitu ya. Di kode saya. Nah ini coba dilihat. Ini ada. Kode pengaman. Itu obo itu. Saya update dengan dua kalimat. Kode pengaman sama kode pengaman. Ini kayak gini. Di depannya ini saya kasih. Oh sorry. Bukan, bukan. bukan di depan ini. di awalnya di MP5, MB, lima ini ini pas buat saya ya nah, ini nah nanti jadinya kan kata jelas ya eh apa itu ya nah, ini saya modifikasi kita terlalu mudah kan, buat komputer 16 nah, ini saya buat gitu. di MP5. lima di depannya Mopo itu ada kalimat di belakangnya kita lihat. ini hanya untuk ngakali jadi sebenarnya passwordnya ini tapi saya tambahkan karakter tambahan ini tadi biar ya, hasil ekskripsinya kalau orang kan nggak tahu kode-kode yang penting yang tahu cuma kan kalimat kunci ini saya isi kalimat kode pengaman itu ceritanya ini kamu bisa kalau kamu yang desain kasih aja nama Siti belakangnya pacarnya Budi Siti putih, itu, Siti cuma Siti putih. Dia yang mendesain Oh, Ini punya saya sih. Karakter kode pengaman di depan, terus belakangnya juga lain. Tapi orang dia user kan cuma masukkan yang punya. Buat apa, Pak? Ya buat pengamanan. Karena bahayanya gini, kalau kita cuma menjadi 5 pokok ini kalau administratornya itu agak nggak bener ya dia tinggal ganti gini dok ya edit ya ininya tak ganti md 5 nah oke selesai dia bisa generate password sama tapi kalau saya buat perkembangan yang ini, ini kan tak kasih langsung tak klik ini ya dia nggak akan gak akan sama sih biar sama dia harus me, dia harus tahu kode yang saya buat ini. Nah, dia harus bedah kode ini. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi bawaan sistemnya itu hanya Bawaan data visualisasi yang sudah diterima karakter yang Ini kalau administratornya dia isan, ingin ganti password ini. Kita apa pak? Sebenarnya saya saya mau password YouTube itu APC. Saya tinggal dia ya, masukkan ke sini, ya. Dia tinggal masuk ke tinggal masuk ke sini. Nah, ke sini tinggal diganti ya. Di to MP5. Oh, ini tinggal diganti misalkan ABC. Nah, terus ini tak pilih MD5. Itu udah jadi. Dia bisa login pakai password ABC. Tapi kan kita pengennya administrator tuh benar-benar nggak tahu. Yang hanya tahu hanya si user. Ya caranya ini, kasih tampilan karakter di depan. Sehingga dia nggak akan tahu apa yang di desain sama sistem, itu ya. Itu rek. Jadi ada kode pengaman, terus emailnya apa? Jadi saya itu membuat kode ini, ya. Saya membuat kode yang membuat kode token ini itu dari email ini yang saya MD5 pakai kode pengaman itu ya jadi panjang ceritanya oke itu prosesnya ya jadi prosesnya jadi kode token itu seperti itu nah kalau sudah jadi ya tinggal di save ya kalau sudah ada proses-proses ini tinggal di save panggil model out model di save masuklah ke tabel. Ya. Nah, setelah diinputkan ke tabel, kan ada proses yang kita buat tuh, ngirim email. Nah, ngirim email itu gimana? Sekarang saya mau bahas itu, ngirim email itu. Ngirim email itu ternyata kita memanggil sebuah fungsi yang namanya send confirmation email. Nah, send confirmation email itu ada fungsi baru di bawah di bawahnya. Nama fungsinya adalah send confirmation email sama persis ya sama persis lihat send confirmation email dalam kurung data email berarti dia membawa parameter ya berarti dia membawa data jadi dia memanggil fungsi ini dengan membawa alamat email yang dituju alamat email yang dituju apa nah kok ini kayak gini pak ya ini fungsi bawaan dari CI code igniter ya jadi segini Kita memanggil kelasnya ya, namanya email. Kemudian kita lakukan setting parameter ya. Set from set from mokosatu@dosnusa.com ya. Jadi alamat pengirimnya itu siapa? Ini sub ini apa ini? Ini subjeknya ya. Subjek emailnya ini. Kemudian eh subjek emailnya yang ini ya. Yang ini yang ini. Ini kemudian Kalimatnya apa? Kalimatnya kita pakai HTML. Ya, selamat bergabung. Kamu kalau pengen ngedit ngedit ini, kalau kamu tahu HTML ya harusnya bisa. Ya, misalkan warnanya dibuat merah, berarti pakai uh, a font color gitu kan. Kalau mau tanda miring ya berarti i atau underline gitu ya. Selamat bergabung. Nah, anda klik link di bawah ini. Nah, linknya apa? Linknya adalah ini teman-teman. Hari kemarin kalian ketemu namanya set URL loh waktu bikin menu-menu di atas tuh set URL kenapa dibuat set URL kalau ke aplikasi mutu pindah domain dari aplikasi UB misalkan ke UNS gitu ya kamu tinggal upload filemu itu tinggal diganti set URL-nya adalah UNS otomatis aplikasi mu tetap jalan jadi set URL ini ini dinamis tergantung eh, domain kita apa Nah, makanya dia pakai set URL. Nanti di ENV-nya kita tinggal ganti set URL-nya apa. UB atau WNS atau apa yang lain. Ya. Nah, makanya jangan bingung. Set URL ini akan menghasilkan alamat localhost. Berapa? 80, 80. Ya. Jadi localhost 8080 itu dihasilkan dari site URL. Kenapa? Karena alamat domain kita adalah localhost 8080. Nah, nanti kalau pindah hosting ke hosting beneran, ini akan berubah menjadi alamat domainmu. Kamu beli domain baru, apa vokasiub.com, ya ini akan jadi vokasiub.com. Ya. Oke. Oh, sorry, tambahan lagi. Di sini ada indeksnya, Pak jadi sampai sini bang sampai sini jadi set URL itu sampai slash index.php itu bawaannya dari CI di alamat default kita itu sebenarnya sampai slash index.php baru belakangnya ini terserah kita slash setelah index itu terserah kita nah di sini kelihatan ya akun anda diaktifkan set URL sama base URL itu sama hasilnya akan menghasilkan alamat yang sama ya jadi dia alamatnya akan jadi activate seperti ini persis ya index php slash activate slash kode token nah nih kode tokennya dari mana dari sini md5 kode pengaman emailnya ditambahi kalimat kode pengaman di kiri kanan baru dienkripsi pakai md5 nah itu proses terjadinya alamat ini, ya. Nah, proses terjadinya alamat itu seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke bawah. Nah, sekarang lupa password, saya akan diumumkan lagi. Lupa password, ya. Misalkan nih, saya tadi passwordnya Koko. Eh, Moko passwordnya juga Moko, ya. Saya akan menggunakan fitur lupa password nih lupa password. Nah, di lupa password, saya disuruh memasukkan email yang terdaftar. Nah, kalau tidak terdaftar, misalnya saya ngawut ya, pakai vokasi ini, saya reset, dia akan menolak. Kenapa? Karena dia akan ngecek di tabel ini, apakah email itu sudah pernah masuk. Vokasi NUB belum pernah masuk, makanya dicek, dia gagal. Nah, kalau berhasil, saya coba ya. Saya akan masukkan email RA Atmoko ini ya. Nah. Saya reset. Nah, sebuah password baru telah dikirim ke email Anda. Ya, sebuah password baru. Ini passwordnya juga acak, enkripsi lagi ini. Jadi saya membuatkan passwordnya itu dilihat ya. Ini ada email masuk lagi harusnya. nggak oh, bisa langsung masuk, rek. Ya. ada waktunya. Nah, saya ternyata dikasih username password yang seperti ini. 123 b 83940. kenapa harus seperti itu? Karena ini kan password sementara. Jangan sampai username-nya Moko saya buatkan password Moko gitu. Setiap kalau setiap kali kamu ngereset, saya akan buatkan baru. Berarti mainnya apa? mainnya ya enkripsi lagi atau token ya main token lagi kita lihat kodenya ya lupa password ya lupa password kan ini nah ini saya klik proses lupa tadi kan masuk ke sini kan nah dia akan ngecek apakah email itu ada jika nah ini kalau tadi kan if string existing user true kalau ini ada tanda ada seru re, di depan Ingat ya, tanda seru di depannya artinya tidak sama, apa? tidak benar. Ini arti, ini akan jadi berbeda arti loh ya. Kalau string string existing user berarti kalau ini benar maka jalankan. Kalau ditambah gini, jika ini tidak benar, gitu akhirnya. If string existing user itu false ya, nah, apa email Anda tidak terdaftar ya. Nah, jadi dia mencari apakah email ini kosong. Apakah emailnya ini ada atau belum. Kalau belum ada, dia nggak akan bisa ngeriset password. Tapi kalau sudah ada, dia bisa ngeriset password. Kan gitu. Logikanya. Jadi kalau tidak terdaftar, berarti dia belum pernah register. Oke, sekarang dia pernah register ya. Berarti fungsi ini akan dilewati. Nah, coba dilihat nih caranya generate password itu pakai beda lagi nih bin 2 hex itu apa ya ini fungsi lagi di PHP itu untuk generate random generate random text ya saya akan mengenerate random password dengan panjang 8 karakter jadi saya pakai fungsi random byte ya bin 2 hex bin 2 hexa random bytes ya. jadi nggak usah bingung ya ini tadi dihasilkan dari itu, ya. Oke, udah tahu. Terus ngapain kalau sudah, kalau sudah di generate yang baru saya update, ya saya update apa yang diupdate? Ya ini password ininya harus diupdate karena kamu kan menghasilkan password baru berarti kamu harus update di sini biar dia bisa login. Nah, kalau nggak diupdate di sini ya dia nggak bisa login dong, kan nah, gitu. Nah, di di save ya. Ini di save. Setelah di save baru dikirimkan lewat email ya. Kayak string string send new password email tadi. Ya. Nah, dia akan manggil sebuah fungsi baru lagi untuk ngirim email sama kayak di atas ya, tinggal diisi. Nah, tinggal diganti nih username di sama password. Nah, ini pakai kurung kurawal. Kurung kurawal itu sama kayak sama kayak ini loh, kayak gini ya. Ini di Laravel juga pakai kurung kurung awal gini. Jadi username diambilkan username, password diambilkan dari password yang ada di, dari atasnya tadi. Kalau sudah baru dikirim ke email tersebut. Sudah. Itu ya penjelasannya. Sehingga saya baru bisa coba ini saya pakai user yang yang lama pasti nggak bisa login. Nah, nggak bisa login. Jadi saya harus pakai yang ini Saya harus pakai yang ini. Kokoh, passwordnya yang baru tadi harusnya bisa login. Nah bisa login. Nah sekarang pertanyaannya kan dia kan nggak mau pakai password itu, dia pasti harus mengubah password. Ya kan? Nah itu juga kita nggak boleh intervensi, biarkan dia ganti sendiri. Makanya kita tambahi satu menu ganti password. Nah. Cara gantinya dia harus memasukkan current password. Jadi current password dari mana? Dari sini dong. Ya kan? Karena password terakhir kan dikasih sama sistem ini. Ini saya masukkan. New passwordmu apa? Saya buat lagi yang sama kayak tadi. Moko gitu ya. Saya ceng passwordnya. Oke, ganti. Berarti sekarang kalau mau login pakai yang sudah saya ganti dong. Nah, tidak bisa lagi. Ya. Menarik kan? Nah. Menarik lah. Oke. Sekarang ganti password tadi itu kayak gimana prosesnya? Ganti password ada di fungsi proses ganti password ya. Jadi dia akan mencari dulu username. Apakah username itu ada? Ya. Jika tidak ada, maka dia akan di di out kan. Ya, berarti ini ini fungsi untuk membaca session ya. Nanti lah di sini saya jelaskan session. Nah, ini get current password sama new password, confirm password. Berarti ada tiga form yang dibandingkan. Nah, jika new password tidak sama dengan confirm password maka ditolak. Maksudnya apa, ya? Red? Kalau kamu ngisi ini, lho. waduh, silang, ya? Dah hilang ya. Sudah hilang, Guys. Kalau kamu ngisi password baru, kan tadi suruh ngisi dua kolom password baru ya. Kalau beda, dia akan ditolak dia. Ya? Nah, nolaknya lewat ini. Nah, kalau sama ya, password barunya dua tadi sudah sama, berarti tinggal. Nah, ini, nah ini, password hash. Ini fungsi yang sama di depan tadi. Jadi untuk mengenerate password, kita pakai password underscore hash. Ya, jadi di generate password baru. Kalau sudah tinggal dikembalikan password successful change ya sudah ya sudah ya, berhasil fungsinya nah, nanti kamu teliti sendirilah kira-kira apa yang perlu di custom kalau kamu nggak nggak perlu custom pakai ini nggak apa-apa tapi kalau nanti butuh yang custom misalkan nih Uh, passwordnya tidak mau pak pakai MD5, tapi karakternya mau ditambahi pak. Kode pengaman diganti apa tadi? Jadi kamu harus ngetak ngatik script saya ini, ya. Kalau nggak perlu ngotak ngatik ya pakai ini aja nggak apa-apa. Tapi kan kamu harus tahu lah, masa ngoding nggak tahu sisinya kan aneh, kan gitu. Nah, terus ada satu lagi settingan untuk ngirim email tadi yang belum diganti, yaitu ada di fungsi config email. Ini penting sekali, jangan sampai ini nggak diganti, karena nggak akan bisa ngirim email kalau ini belum diganti. Ya, ada di config email, apanya yang perlu diganti ininya, hostnya adalah. Sementara pakai ini ya, pakai punya saya ini, karena kamu kan belum punya server, jadi kamu belum punya alamat perusahaan kan. Nah, ini saya ambilkan dari punya saya. Ini passwordnya juga sama, ya. Passwordnya juga tak kasih ini. Jadi kita pakai email SMTP-nya server saya. Ini bisa diganti Gmail sebenarnya. Kamu kan punya Gmail tuh. Bisa diganti Gmail, tapi kamu harus menonaktifkan OTP-mu. Nah itu yang saya jadi nggak ya, nyarankan kamu itu. Jadi secure-nya jadi melemah nanti akun Gmail-mu saya udah coba kemarin ternyata kamu pakai OTP yang dua kali itu kan yang lewat SMS sama apa ya lewat SMS ya login Gmailmu kalau kamu punya Gmail Gmail yang nggak penting misalnya Gmail Gmail yang jarang login nggak apa-apa kamu pakai buat nyoba ini bisa jadi kamu aktifkan ada di YouTube ya caranya nah, tapi kalau kamu nggak punya ya apa pakai ini aja dulu Ya. intinya yang ngirim email itu saya intinya yang ngirim email saya nah nanti kalau kamu sudah punya hosting sendiri kan kamu punya ini bisa buat email sendiri kalau punya hosting ya nah kamu tinggal buat uh, alamat hostingmu apa ay, alamat websitemu apa biasanya sudah kayak gini nah, terus kamu tinggal bikin alamat email sama passwordnya apa kalau sudah punya hosting sendiri oke cuma gitu tok ya Cuma di bagian ini aja yang dia ganti. Terus terakhir ya cuma routing ya, jangan lupa root, root, root ya, rootnya di ubah ya. Saya hanya nambahkan dua root di dalam login, yaitu apa? Ganti password sama proses ganti password itu di dalam login. Ya, itu di dalam login. Yang lain itu ada di luar login semua. Register user, lupa password, lupa password, semua ada di luar. Semua ada di luar. Oke, harusnya kalau ngikuti ini benar, tidak ada masalah. Harusnya. Ya. Tapi kalau misalkan gagal ngirim email, misalkan, Atau emailnya nggak masuk-masuk, itu kemungkinan bukan skripmu, bukan skripmu yang salah. Bisa jadi servernya sibuk karena kebanyakan orang nyoba dalam satu waktu ya makanya yang bab empat eh, saya kasih perpanjangan waktu lah intinya ya. intinya kalau pernah sukses langsung di screenshot langsung masukin lapor ya gitu. Oke, tuh kita mau bahas apa? Ada yang sudah nyoba ini belum? Belum nyoba dah? Eh, empat segera di loh ya. Pokoknya yo ya, jangan sampai jangan sampai lebih dari UTS gitu. Ya jangan sampai lebih dari minggu depan.